Jabar Publisher. Halo Nextster. Hari ini JFNXTV tengah berada di Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, di mana hari ini desa setempat tengah mengadakan sebuah program yang diadopsi dari Pemprov Jabar, yakni program Dapur Umum Gasibu. Eh, jangan salah tafsir dulu. Gasibu di sini bukan sebuah lapangan di depan gedung sate ya, melainkan sebuah program dari tim penggerak PKK Jawa Barat yang diadopsi oleh semua desa se-Jawa Barat, yakni dengan membagikan ratusan nasi bungkus. Tak kurang dari 400 nasi bungkus dibagikan oleh tim penggerak PKK Desa Gembongan Mekar pada anak yatim, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan. Acara ini juga didukung dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Babakan, tim penggerak PKK Kecamatan Babakan, penyuluh PLKB Kecamatan Babakan, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Tak hanya membagikan nasi bungkus, acara ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan seputar penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang disampaikan langsung oleh ketua tim penggerak PKK Kecamatan Babakan. PKK Desa Gembongan Mekar sedang melaksanakan Gasibu, gerakan nasi bungkus, yang alhamdulillah dari kemarin dilaksanakan persiapannya, hari ini melaksanakannya, membuat 400 kotak 400 bungkus sasarannya lansia. Semoga bermanfaat buat mereka. Kan bahwa pentingnya apa menjaga himbauan Ibu sendiri kepada masyarakat seperti apa, Bu? Agar di masa pandemi ini waspada kita tetap, tapi Pak, di mana itu kita harus bisa menjaga diri, utamanya dari kesehatan. Di mana kita itu sangat penting sekali untuk gerakan cuci tangan. Jadi gerakan yang hal yang di mana gerakan cuci tangan ini adalah hal yang sepele sebetulnya, tapi mempunyai arti yang sangat luar biasa di demikian, reporter JFNXTV, Adi Putra melaporkan.